ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Bab ketiga. Bab ketiga, walal mu'allif rahimahullahu ta'ala, barang siapa mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, pasti masuk surga tanpa hisab. Nah, bab ketiga ini yaitu puncak ketauhidan. Ya. Jadi setelah membahas pentingnya tauhid, kedudukan, ya, kemudian keutamaannya, nah, di sini penulis menerangkan bahwa yang dimaksud dengan merealisasikan tauhid sehingga mendapatkan keutamaan yang disebut tadi itu yang bagaimana? Maka di sini langsung penulis menyatakan siapapun yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya namanya ya tahqiqut tauhid, ya merealisasikan nyata, ya, tidak hanya ucapan, di sini pasti masuk surga tanpa hisab. Ya, tidak mampir dulu. Ya, tidak terganjal dengan dosanya, karena orang yang mentaati tauhid berarti dia tidak mengerjakan dosa yang membuat dia harus mampir di neraka. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. An-Nahl ayat 120. Nah, ayat ini menunjukkan ya, siapa yang disebut mentahqiq tauhid, siapa yang bisa mengejawantahkan ketauhidan dalam hidupnya. Di sini penulis menegaskan sesuai dengan firman Allah, itulah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di sini oleh Allah disifati empat sifat. Yang pertama adalah kana ummatan. Umat itu jumlahnya berapa? Enggak terbatas namanya umat. Umat Muhammad. Wah, siapa yang bisa menghitung temannya? Artinya apa? Nabi Ibrahim satu orang, tapi oleh Allah disebut umat. Nah, karena apa? Keyakinannya, ketauhidannya, meskipun hidup di tengah-tengah kemusyrikan, bapaknya sendiri yang membuat berhala, tapi beliau tampil menjadi imamul muwahhidin. Imamnya para ahli tauhid. Satu orang tapi bernilai, keimanannya itu mewakili banyak orang. Sama dengan umat, satu umat. Bagaimana beliau sendiri menghadapi penguasa sampai akhirnya dibakar. Ini bentuk dari yaitu disebut umat, nih, umatan. Yang kedua, qanitan lillah. Tunduk kepada Allah, enggak ada pembantah. Sampai apa? Suruh menyembelih anaknya langsung eksekusi. Ya, anaknya disiapkan, pisau disiapkan, dalam satu riwayat sudah disembelih tapi enggak melihat karena enggak tega, ya kan? Tapi disembelih, tapi oleh Allah sudah diganti dengan kambing, ya. Ini itu bentuk dari tes, ya, ujian dari Allah, lebih cinta mana, ya, dengan putranya yang ditunggu puluhan tahun. Nabi Ibrahim lama enggak punya putra, ya. Setelah mempunyai putra, ya, disuruh menyembelih, ini ya ujian, maka itu disebut qanitan lillah. Namanya qanit itu mengerjakan dengan senang hati, ya, enggak ada berat, ya, enggak ada terpaksa. Orang mengerjakan, ya, meskipun dia terpaksa, kalau dia itu memang diniati untuk ibadah, itu sudah cukup, alhamdulillah. Tapi lebih tinggi lagi, mengerjakan dengan tibun nafs, dengan senangnya hati, sukarela.
Memang itu bentuk cintanya, itulah pengorbanannya, itu beda. Itu lebih awet. Lebih awet. Kalau dipaksa ada yang ngawasi, ya itu selama ada yang ngawasi, ya, selama nanti khawatir enggak disaksikan, wah tertib. Tapi begitu ada permasalahan, ya sudah. Ya, kan. Ini bentuk dari, enggak mungkin awet orang itu kalau hanya mencari ridhonya makhluk. Enggak akan awet. Ya, beda dengan yang mencari ridhonya Allah. Yang ketiga adalah hanifa. Ya, orang yang fanatik, ya mail, ya, ilal haq, yang selalu condong pada kebenaran, nggak memperdulikan resikonya, nggak memperdulikan apa namanya beratnya, betul-betul ya, pengorbanannya diberikan. Makanya Nabi Ibrahim ya, ketika sudah terkondisikan ya, tentang ya selamatnya dari api dan sebagainya, Nabi Ibrahim mengatakan inni muhajirun ila rabbi. Ya, saya akan tetap menuju Allah. Artinya meskipun meninggalkan kampung halamannya, ya, meninggalkan keluarganya, ya itu dilakukan karena apa? Hanifan, enggak memperdulikan. Ya. Apapun resiko dalam menetapi kebaikan. Dan yang keempat adalah walam yakum minal musyrikin, bukan orang yang musyrik. Maka ini ya istilahnya apa? Potret orang yang mentahqiq tauhid. Ya, kalau kita ingin mentahqiq tauhid, ya, ya ini. Ya, kita harus, iman itu harus kuat. Kemudian harus tunduk ya, dengan senang hati. Harus fanatik, enggak terpengaruh. Ya, mampu menanggung semua resiko. Dan bersih dari syirik. Ini makanya penulis menyatakan, siapa yang mentahqiq tauhid, dia akan masuk surga tanpa hisab, ya itulah. Ya, imamul wahidin itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Tuhan mereka sesuatu apapun. Nah. Al-Mu'minun 59. Baik. Ayat kedua, nah, di sini Allah menyebutkan sifatnya orang iman, yaitu walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Karena bisa saja orang itu menyatakan Islam, menyatakan iman, tapi kenyataannya dia melakukan syirik. Seperti orang Yahudi, orang Nasrani, mereka menyatakan iman, tapi kenyataannya mereka lebih mentaati ya, pendetanya, ulamanya daripada wahyunya Allah. Sehingga oleh Allah disebut ittakhadhu ahbaruhum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Yahudi Nasrani itu memang enggak menyembah ulamanya, enggak menyembah pendetanya. Tapi mereka mengikuti apa kata pendetanya. Ketika mereka menghalalkan yang haram, mereka ikut. Ketika mereka mengharamkan yang halal, mereka ikut. Nah, itulah bentuk penyembahan. Bentuk penyembahan. Maka orang iman itu nggak cukup dengan dia ibadah kepada Allah, tapi juga harus bersih dari syirik. Inilah pentingnya kita belajar tauhid agar kita mengetahui kebalikan dari tauhid. Yaitu syirik. Setelah bab ini akan membahas tentang syirik, bab 4. Taib. Husain bin Abdurrahman menuturkan, suatu ketika aku berada di sisi Sa'id bin Jubair. Lalu ia bertanya, siapakah di antara kalian melihat bintang yang jatuh semalam? Aku pun menjawab, aku. Kemudian aku berkata, ketahuilah, sesungguhnya aku ketika itu tidak dalam keadaan sholat, tetapi terkena sengatan kalajengking. Ia bertanya, lalu apa yang kamu perbuat? Jawabku, aku meminta ruqyah. Ia bertanya lagi, apakah yang mendorong dirimu untuk melakukan hal itu? Jawabku, yaitu sebuah hadis yang dituturkan oleh Asy-Sya'bi kepada kami. Ia bertanya lagi, dan apakah hadis yang dituturkan kepadamu itu? Aku berkata, dia menuturkan kepada kami hadis dari Buraidah bin Al-Husayb la ruqyata illa min aynin aw hummatin. Tidak dibenarkan melakukan ruqyah kecuali karena ain atau terkena sengatan. Sa'id pun berkata, sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang telah didengarnya,
Tetapi Ibnu Abbas menuturkan kepada kami hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Uridat 'alayya al-umam, faraitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahu, rahtu wan-nabiyyi ma'ahu rajul, war-rajulani wan-nabiyya, wan-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Id rufi'a li sawadun 'azimun, fazunantu annahum ummati. Faqila li hadha Musa wa qaumuhu." فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِي هَذَا أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ 70,000 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ ثُمَّ نَحَاضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولَئِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَاحَبُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ أُولِيتُوا فِي الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَطَّوُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فَقَامَ عُكَّشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلاني منهم فقال سبقك بها أكشة telah dipertunjukkan kepadaku umat-umat aku melihat seorang nabi bersamanya beberapa orang dan seorang nabi bersamanya satu dan dua orang serta seorang nabi dan tidak seorang pun bersamanya Tiba-tiba ditampakkan kepadaku suatu kumpulan orang yang berjumlah banyak. Aku pun mengira bahwa mereka itu adalah umatku. Tetapi dikatakan kepadaku, ini adalah Musa bersama kaumnya. Lalu tiba-tiba aku melihat lagi suatu kumpulan orang yang berjumlah banyak pula. Maka dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu. Dan bersama mereka ada 70,000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian bangkitlah beliau dan segera memasuki rumahnya. Maka orang-orang pun memperbincangkan tentang siapakah mereka itu. Ada di antara mereka yang bertanya. Ada di antara mereka yang berkata, mungkin saja mereka itu yang menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang berkata, mungkin saja mereka itu orang-orang yang dilahirkan dalam lingkungan Islam. Sehingga mereka tidak pernah berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Dan mereka menyebutkan lagi beberapa perkara yang lain. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, mereka memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Maka beliau bersabda, mereka itu adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Tidak meminta supaya lukanya ditempel dengan besi yang dipanaskan. Tidak melakukan tatoyur dan merubah dan mereka pun bertawakal kepada Tuhan mereka. Lalu berdirilah Uqasah bin Mihsan dan berkata, mohonkanlah kepada Allah agar aku termasuk golongan mereka. Beliau menjawab, aku termasuk golongan mereka. Kemudian berdirilah seorang yang lain dan berkata, mohonkanlah kepada Allah agar aku juga tergolong mereka. Beliau menjawab, kamu sudah didahului Uqasah. Nah, cerita yang panjang ini ya ada beberapa kesimpulan yang nanti juga akan dibaca karena sudah ditulis oleh penulisnya. Tapi yang jelas bahwa intinya hadis yang panjang ini menunjukkan orang yang mentahkik tauhid dengan sebenar-benarnya sampai sesuatu yang sebenarnya boleh ya. Itu enggak dosa, tapi tidak dilakukan karena itu mengurangi ketauhidan. Apa itu? Yaitu dua hal tadi. Ya, kalau yang satu memang itu keyakinan syirik. Tapi kalau yang dua hal, yaitu ada tidak meminta ruqyah dan tidak mengobati luka dengan besi yang panas. Karena dua hal ini menunjukkan keputusasaan. Ya, menunjukkan ketidak percayanya kepada pilihannya Allah. Ya. Karena kalau dia sudah berdoa kemudian nggak sembuh, terus dia minta orang lain
meruqyah, kalau mendoakan enggak masalah, ini meruqyah. Nah, itu juga mengurangi ketauhidan meskipun itu boleh. Nah, makanya itu perbuatan makruh namanya. Makruh itu ya kalau dilakukan enggak dosa, tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Kemudian juga tidak mengobati lukanya dengan besi panas, karena itu menunjukkan keputusasaan. Dan itu mengurangi ketawakalan. Makanya kan tadi wa'ala rabbihim yatawakkalun. Itu yang dijamin masuk surga bighairi hisab wal azab. Itu intinya hadis ini. Jadi orang yang mengerti tauhid itu tidak hanya masuk begitu saja atau dijamin surga, tapi masuknya itu tanpa hambatan. Ya. Enggak ada hambatan, bebas hambatan. Karena apa? Di dunia pun dia memilih amalan yang betul-betul istimewa. Tidak hanya menjauhi yang haram, yang makruh pun dijauhi. Orang bisa meninggalkan yang haram itu sudah luar biasa itu. Ya, memerlukan perjuangan, memerlukan orang mendengarkan, harus mendengarkan nasihat sehingga terjaga. Nah ini yang makruh saja itu ditinggalkan. Makanya meninggalkan yang makruh itu termasuk tanda kuatnya iman. Sedangkan meremehkan yang sunnah itu lemahnya iman. Ya, makanya jangan ada bahasa ini sunnah saja. Kalau nggak dikerjakan nggak dosa. Nah, ini kan ini ya itu memang kalau memang sunnah, hukumnya sunnah nggak wajib, memang nggak masalah. Tapi meremehkannya itu bentuk dari lemahnya iman. Ini adapun perincian cerita tadi nanti akan disebut masing-masing oleh penulis. Tafadhol. Kandungan bab ini. Kandungan bab ini, satu, mengetahui adanya tingkatan-tingkatan manusia dalam tauhid. Nah, karena Nabi menyebut membatasi hanya 70.000 yang masuk ke surga tanpa hisab, tanpa siksa. Sampai sahabat-sahabat sendiri itu musyawarah kan tadi itu. Ketika Nabi menyatakan, Nabi masuk rumah. Nah, sehingga sahabat-sahabat ini penasaran, siapa ini? Oh, paling kita yang menjadi sahabatnya Nabi. Oh, enggak bisa kalau itu umum banyak. Mungkin yang lahirnya sudah Islam tadi kan. Kan ada sahabat yang ya tadinya jahiliyah kemudian masuk Islam. Macam-macam pendapatnya. Ternyata Nabi memberitahu, ya, itu adalah orang yang tadi itu enggak minta ruqyah, enggak minta apa, enggak mengobati dengan cara cos itu tadi, dan juga tidak tatoyur. Tatoyur itu merasa sial, itu namanya tatoyur. Ya ada burung lewat, wah ini bernasib sial hari ini, kayaknya enggak barokah ini. Ya. Jadi melihat tanda apa saja, apa itu hewan, apa itu apa saja, pokoknya kok merasa sial, enggak barokah, itu namanya tatoyur. Ya. Namanya tatoyur. Itu menunjukkan level, ya. menunjukkan level. Baik. Dua, pengertian mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. Tadi itu, tidak hanya mengamalkan yang wajib, menjauhi yang haram, tapi juga menjauhi yang makruh. Jadi kalau ingin tauhid kita itu skornya paling tinggi, itu supaya menjauhi yang makruh. Ya, termasuk menjauhi hal-hal yang tidak manfaat. Nah, makanya kan dalilnya min husni islamin mari tarkuhu mala ya'ni. Jadi hari-hari kita yang ya sehari 24 jam itu jangan sampai ada yang enggak manfaat. Nganggur begitu saja. Nah, itu berarti itu menunjukkan ketauhidan. Makanya orang kalau ya mudah membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu, itu berarti kualitas tauhidnya itu kurang. Nah, ini fenomena atau bukti nyata, ya kan, fakta sebenarnya, fakta untuk menunjukkan ketauhidan, ya ini hadis ini. Taib. Tiga, sanjungan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ibrahim karena sama sekali tidak pernah termasuk orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Nah, karena walam yakum minal musyrikin, itu kan sifat yang disebut di akhir, karena memang sifat yang akhir ini hasil dari sifat-sifat sebelumnya, imannya luar biasa, ya kemudian tunduknya juga luar biasa, bentuk dari fanatik terhadap kebaikan juga kuat, akhirnya hasilnya juga tidak akan pernah menyekutukan Allah. Sampai bab senang Nabi Ibrahim berani menyembelih anaknya untuk menunjukkan cintanya kepada
kepada Allah. Diperintah meninggalkan istrinya, ya, meninggalkan Ummu Ismail, ya, di Mekah yang enggak ada apa-apa, juga berangkat. Juga berangkat, karena itu sebenarnya berat. Tapi itulah bentuk dari ya, orang yang mentahkik tauhid, yaitu sanjungan Allah yang luar biasa. Jadi kalau kita itu masih merasa pesimis ya dengan kehidupan, nanti kalau dikeluarkan dari grup bagaimana? Nanti kalau saya hijrah, maisah saya bagaimana? Jadi hal-hal yang pesimis, ya kan, yang hanya dengan persangkaan, hanya dengan tawakkuat, ya, hanya dengan prediksi sudah ketakutan. Nah, ini masih tatoyur berarti itu.